Ini kondisi awal ya guys, sebelum di cutting stiker kita kerok dulu full semua satu cup depan ya. Tapi nanti sebelum diproses dicat dulu dengan cara cat epoxy ya. Nanti di epoxy rata terus diamplas. Nah, ini progres yang kemarin sudah dikerok catnya, sekarang di epoxy oleh Mbah Medi ya, Mbah Medi ya. Siap, ini Mbah Medi bengkelnya di Jalan Pamulaseh samping pom bensin naik ke atas ini ya. Kalau kawan-kawan mau membenahi cat mobil bisa datang ke sini. Pokoknya dijamin kualitasnya tidak kalah dengan yang di bengkel-bengkel terkenal itu pokoknya. Nah, ini di epoxy, nanti tinggal tempel stiker ala anak muda pokoknya. Ini guys yang sudah di amplas mulus seperti pipinya Evita Mala ini bos. Jos gandos, tinggal nanti pasang stiker, mudah-mudahan sesuai harapan pokoknya. Ini yang masih kasar seperti ini, belum di amplas, nanti di amplas supaya lebih halus. Masih dibongkar capnya, tadi sudah diamplas tinggal pasang nanti. Nah ini belakangnya sudah proses pemasangan stiker model Kevlar bos, sama ahlinya ini dari Kota Sruwen, Solo 3. Ini seperti ini, jadi prosesnya tidak perlu pengecatan, hanya cukup dengan stiker, jadi hasilnya seperti ini, glowing lagi. Perawatan mobil atau upgrade mobil murah meriah bersama bengkel Sinar Mandiri, Jalan Minto Jiwo Timur nomor 3 ya, samping Kelurahan Gisik Drono Semarang Barat. Seperti ini nanti hasilnya tidak perlu pengecatan pokoknya. Proses pengamplasan sudah selesai, tinggal pasang stiker. Nah ini guys proses pemasangan stiker guys, tadi yang sudah di apa, sudah diamplas, sudah di bersihkan dan ini tinggal proses menempelkan stiker, jadi tidak pakai proses pengecatan, prosesnya dengan cara ditempel stiker guys. Ikuti nanti seperti apa hasilnya ya, pokoknya jangan pindah channel dulu. Jangan lupa sebelum ditempel disemprot dulu pakai cair sampo supaya licin. Ini tenaga profesional bos ini dari Kota Salatiga guys. Ini sudah mulai dikeringkan dengan hair dryer guys. Jadi memang pengerjaannya tidak bisa instan, sedikit demi sedikit nanti sampai rapi semua guys. Guys sudah jadi guys, jadi tadi pemasangannya sudah 90%. Tanpa pengecatan, hanya pakai stiker saja guys, tinggal perapikan saja.
kemarin di Kokrok diganti dengan cutting stiker tanpa proses pengecatan ya guys. Ya oke kawan-kawanku, demikian tadi acara apa ya, pasang stiker untuk penghemat biaya dengan cara mudah dan murah di cutting ya. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai ketemu lagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.